Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu lo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama kita nggak ngetrip, kali ini saya berkesempatan untuk gabung sama teman-teman dari Kediri Bus Hunter untuk mengikuti acara ngopi dhisik bosku. Ini adalah salah satu event di mana komunitas Kediri Bus Hunter bekerja sama dengan Kopi Bosku untuk bikin trip city tour keliling-keliling kota Kediri sambil ngopi-ngopi di dalam bis. Ini acara yang keren, dan berhubung saya juga baru pulang kerja dan ada trip untuk yang malam, jadi saya alhamdulillah berkesempatan untuk ikut dalam acara ngopi di dalam bis ini. Jadi untuk tajuknya di sini adalah ngopi dhisik bosku dengan hashtag like a boss, menikmati kopi ala bos di dalam bus. Sorry guys, aku nggak contekan. Sale, yes ngono kuwi. Acaranya adalah keliling-keliling kota Kediri sambil ngopi-ngopi di dalam bus. Kerjasama antara Kediri Bus Hunter, Kopi Bosku sama PO Tirto Agung. Kalau mau lihat busnya nanti kasih tahu. Jadi acara ini dilaksanakan pada tanggal 1 dan 2 Agustus, hari Sabtu sama Minggu. 1-2 Agustus ada 3 session. Yang pertama jam 3 sore, yang kedua jam setengah 5 sore, dan yang terakhir adalah jam 7 malam. Nah, kebetulan di sini saya ikut yang jam 7 malam, hari yang terakhir, hari Minggu jam 7 malam. Lalu berbicara tentang rute yang dilewati adalah, yang pertama adalah dari Kopi Bosku, markas Kopi Bosku yang berada di Sekartaji, Kota Kediri, Mojoroto. Untuk rute yang diambil dari markas Kopi Bosku, ambil ke arah Jalan Kawi, ambil ke arah utara, lalu melewati jembatan Semampir, kantor pos Kota Kediri, Yonif 521, melewati Monumen Bola Kediri lagi, dan titik istirahatnya di Simpang Limanggumul. Untuk nanti kembali lagi ke Kopi Bosku Sekartaji, Mojoroto, lewat lapangan Brawijaya, jembatan Brawijaya, Gereja Merah, dan Bundaran Sekartaji. Terus untuk acara ini kita dikasih menu, fasilitasnya berupa kopi sama snack. Jadi kita disuruh milih, nanti tak tampilkan aja di displaynya ya. Soalnya banyak pilihan yang bisa kita pilih. Terus saya di sini tidak sendiri, saya juga sama teman-teman, kebetulan kok bisa bareng semua. Ini sekarang jam 18 lebih 13. Nanti untuk yang jam terakhir kan kita jam 7 malam untuk mulai perjalanan ngopi di dalam bis ini. Sekian dulu, nanti untuk apa-apa yang lebih lanjutnya dilihat aja sendiri ya nanti ya. See you.
selamat malam. Wis ngerekam ya. Selamat malam. Ini saya bersama Mas Rizky Sabil Nugroho. Ini adalah salah satu tim panitia yang bisa dikatakan juga salah satu penggagas dari Coffee in the Bus, antara apa ya, semacam kolaborasi antara Kediri Bus Center, Kopi Bosku, sama PO Tito Agung. Ini kita kayaknya keren kalau kita wawancara sama Mas Rizky Sabil nih ya. Oke, aku ngenot lor, gak apa-apa, soalnya rodok lali. Jadi yang pertama, kita penasaran dong, kita selaku panitia pasti penasaran. Kira-kira dari segi pandang panitia itu motivasi diadakannya Coffee on the Bus ini menurut siapa apa? Pertama memang kita sebenarnya dari ide memang nyontek yang di Malang. Di Malang kan sudah 3 PO jalan. Dan sementara saya lihat di Kediri itu belum ada yang ngadain. Terus ya kenapa kita nggak ngadain, bahwa kalau Coffee on the Bus ini menurut saya pribadi ide yang luar biasa, bahwa kita membawa kopi di dalam bis yang belum ada, maksudnya belum tercetus dari dulu-dulunya itu. Pokoknya ini ide baru lah. Berarti kayak ya pertama di Kediri lah ya. Ya pertama. Hal yang keren nih sebenarnya. Kalau sampai melewatkan ini, eman-eman. Terus yang kedua, kira-kira berapa, kan ada perhelatan 2 hari ya, satu ya, minggu. Itu persiapan berapa hari dan kira-kira gambarannya persiapannya apa ya? Jujur persiapan cuma 2 minggu aja. Itu pun sudah termasuk promosi dan cari peserta. Itu cuma 2 minggu saja. Pertama dari ke kalau bahasa Jawanya apa ya, nembung bosnya pihak kafe dari Kopi Bosku ke PO Tirto Agung juga. Kita itu nembungnya cuma dalam waktu 2 minggu dan alhamdulillah berkat bosnya juga alhamdulillah kooperatif semua. Jadi ya dalam 2 minggu kita bisa jalan. Persiapan aja 2 minggu. Paling belum risete nang Malang karo kemana ya delok. Iya, ada referensi toh. Pokoknya ke persiapan bersih di Kediri aja itu 2 minggu. Ini kayak semacam benar-benar panitia total memberikan fasilitas yang wes, pokoknya sangat lah ya untuk Coffee on the Bus di Kediri ini. Terus lalu yang ketiga, selama apa ya, kita kan pengadatannya 2 hari ya. Berapa 3 sesi, jam berapa, jam 4? Jam 3, setengah 5, sama yang terakhir jam 7 malam. Jam 7 malam, nah ini kan berhubung adil kan yang hari Minggu, jam terakhir. Jadi 6 trip itu sudah berjalan semua. Menurut zaman, animonya orang-orang itu gimana? Apalagi mungkin kayak Kediri kan ya? Iya. Gimana? Alhamdulillah animo terlepas dari anak-anak yang bisa dibilang mania bis, terlepas dari itu kita nyasarnya kan juga masyarakat umum. Alhamdulillah masyarakat umum bisa dikatakan hampir 75% peserta Coffee on the Bus dalam 2 hari ini malah masyarakat umum. Jadi intinya lebih banyak masyarakat umum daripada anak-anak pecinta bis sendiri. Wah, keren ini, so menggaet masyarakat. Biasanya kan kayak gini kan peminatnya paling mania-mania. Cuma sekarang tim KBH benar-benar bisa menggaet masyarakat umum. Ya kayak semacam apa ya, mereka membangkitkan lagi semangat untuk ngetrip pasca pandemi. Kan mereka nggak kemana-mana ya toh. Nah aku ini kan apa ya, semacam ada keterkaitannya sama pertanyaan keempat sih. Kan habis pandemi corona ini, terus diadakannya Coffee on the Bus ini untuk ya aku mau meningkatkan semangat pariwisata yang mungkin ya wes kendul lah ya, orang-orang kendul karena pandemi. Tiga bulan corona kita kan gak, kita nggak kemana-mana, nggak iso wisata nang pantai, nggak iso munggah gunung, nggak iso bis-bisan. Wah, ke temanku ngenes semua ya, kalau iso ngebis itu. Nah, itu mungkin pandangannya sampeanku. Harapan teman-teman ini diwakili Sabila ya. Harapan teman-teman ke depan berharapnya di dunia pariwisata ke depannya seperti apa? Harapannya ya semoga di new normal ini, kan pemerintah Indonesia juga sudah berencana untuk melaksanakan new normal. Harapannya semoga pariwisata bisa bangkit kembali, bisa normal kembali sebelum adanya COVID-19 ini. Itu saja lah, pokoknya sudah normal kembali kayak biasanya. Semoga kita berada bareng-bareng ya. Amin. Ya teman-teman ini nggak bisa touring, saya sendiri juga nggak bisa bikin konten, bingung. Tapi ya semoga semua bisa kembali normal. Kita pasti kangen lah untuk kita lihat wirawiri bis pariwisata, wirawiri bis akap saling apa ya, mencari penumpang, mereka berbahagia bis-bisan yang pandemi corona ini mereka nggak bisa menikmati itu ya. Semoga semua bisa kembali seperti sedia kala. Mas Abil, matur nuwun ya. Saya sejujurnya sangat menikmati trip ini. Semoga di lain kesempatan bisa ketemu lagi, bisa ngetrip lagi, semoga saja. Amin. Demikian ya Lur, untuk trip ya buka ya, keliling kita kali ini. Semoga dengan apa ya, trip kita apa ya, kita kayak trip pertama setelah corona ya mungkin ya. Enggak sih? Iya, bisa dibilang
Kediri Bus Hunter untuk trip pertama semenjak adanya corona ini. Ya ini kita anggap trip pertama, semoga kedepannya kan ada trip-trip lagi. Amin. Semoga bisa kembali normal seperti dulu kala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu video saya dari hari ini. Jangan lupa kalau kalian suka klik like, subscribe dan komentarnya jangan lupa ajak teman-teman yang kalau suka sama video saya loh ya. Monggo rame-rame sama ke konten saya. Kalau konten orangnya bingung. Ya. Saya juga terima kasih sama teman-teman Mas Abil, Mas Yadina, semuanya siap. Tim KBH benar-benar memberikan totalitas buat trip ini. Kita udah lama nggak bis-bisan atau wis obat kangen untuk bisa main bis-bisan lagi. Sekian dulu lur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kata-kata, wassalamualaikum.